Jeng Limbah Lindu. Orangnya sudah meninggal sekarang, ganti anaknya, tapi masih laris. Masih laris ya? Masih panjangnya, panjangnya kan. Mbok Lindu ya. Ini Mbok Lindu. Ini Gudeg Mbok Lindu ya, Jalan Sosro Wijaya Noetan, Jogja, dekat Malioboro sebelah sana. Nah, ini komplit, nggak buka cabang deh, cuma di sini aja. Bisa makan di sini, bisa dibungkus, bungkusnya juga rapi. Oke, suasananya di depan Hotel Malioboro Place Hotel Jogja. Bu, ini bubur apa, Bu? Bubur nasi, nanti lauknya gudeg. Oh, lauk bisa ya? Bisa. Pakai gudeg. Saya nasi aja, nasi aja, Bu. Biasanya sampai jam berapa, Bu? 10, 11 gitu udah habis kan? Pak, tadi nasi gudeg, krecek, sama telur. Dua puluh. Sama kerupuk satu. Dua satu. Dua satu. Satu ribu. Kalau sama ayam berapa? Itu ada ayamnya apa, Pak? Pak, oh, ada ayam. Tapi ini ayam kampung. Kampung ya? Iya. Oh, ini kampung. Ya, itu masaknya pakai kayu bakar. Lain. Kompor sama kayu bakar. Rasanya apa? 21 ya, Pak? Ya, kalau udah ada 1000 udah enggak apa-apa. Ada nih? Enggak sama. Udah biar ini, Pak, ada. Heeh. Enggak ada nih. Udah biar, Pak. Udah. Oh, ini ayam kampung. Ya. Jam 6 udah buka ya, Pak? Apa? Jam 6 buka. Kalau Sabtu Minggu ya enggak. Soalnya pembaduan.
Tapi kalau pakai GoFood nggak bisa. GoFood nggak? Nggak masuk GoFood ya Pak? Nggak, langsung sengaja aja. Biar berarti. Mari Pak. Ya ya. Ini nggak dimasukin ke GoFood ya? Nah, ini kita Lindo. Ayamnya pakai ayam kampung, recommended banget nih. Antrinya itu mantap guys, enak banget, top. Ini jalan Sosrowijayan, Sosrowijayan. Untuk kembali lagi di sini. Biasanya Malioboro ya. Ini lagi hujan-hujan naik beca, so rame. Bentar ya, beca motor dengan kecepatan 40 km per jam. Pakai helm lagi guys. Tempat ini lokomotif PJKA nih, daerahnya PJKA. Nyebrang ke Malioboro itu untuk foto di Malioboro. Ini antrian di Gudeg Mbok Lindu. Mantap ya. Itu. Ada daftar harga gudeg frozen ya. Ada paketnya tuh. Ini harga ini guys. Frozen ini soalnya. Ini Malioboro saat ini. Terkini kita mau lihat teras Malioboro di sana ya. Nyebrang nggak?